Yo, halo semuanya, selamat datang di channel Halulinations. Dan kita bakal reaction lagi dari 8Z ya. Setelah sekian lama banget kita nggak reaction 8Z soalnya 8Z itu comebacknya lama banget coy. Januari terakhir ya, kalau nggak salah ngerilis lagu Untouchable ya, itu udah bulan apa ya? Januari 2024 ya, 10 bulan yang lalu. Dan ini katanya ya, di MV Gold ini mereka comeback OT5 ya. Jadi mereka bersatu kembali bersama si Lia, yang sebelumnya di era Untouchable itu konsepnya itu dibikin 4 orang aja ya. Si Chaeryeong, si Eugene, ya Eugene, terus si Yuna sama ini Yeji ya. Dan si Lia ini balik lagi coy, dan gua kepo ya. 5 orang kembali lagi sama seperti eranya Cake ya. Dan langsung aja kita mulai, tapi sebelum lanjut jangan lupa tuh klik tombol like, comment, and share ke teman-teman kalian suka konten reaction seperti ini. Dan langsung aja kita reaction dari Itzy Gold ya. Langsung aja kita mulai. Oke, okay. Itzy Gold ya. Yeah, G coy, intro. Cause I shine so bright like dynamite gold. Yeah, it's a Yuna. Yuna gak sih itu? Chaeryeong, Blondie. Boleh. Eugene. Otepak nih bro. Bentar, Lia yang mana ya? Gua udah lupa cuy. Yang itu gak sih? Gua gak tau ya. Ini outfitnya kayak New Jeans banget sih. Cuman ini beda ini. Yuna. Oke, transisinya ya. Buset. SKZ ini. Stray Kids ini. Belajar dari Stray Kids. Oh, ini Lia gak sih? Lia ini harusnya. Gue gak tau itu ya. Gue takut salah nyebut. Pokoknya Yeji itu yang sipit sih. Yang gue tau ya. Oke, ada dance break-nya ya. Tadi. Itzy Gold. Oke. Itzy Gold. Ini mungkin lebih mengenalkan lagu. Bukan lagunya sih. Lebih mengenalkan MV-nya coy. Jujur. Ini MV-nya. Kata gua ini. Anjing ribet dah. Ini kesannya lebih mewah ya. Sesuai judul lagunya. Gold emas ya. Jadi keinget lagu ini. Lagunya Taylor Swift ya.
lagunya Taylor Swift dan MV-nya itu kayak lagu-lagu barat gitu. Tapi yang gue salut ini tadi transisinya bagus sih. Yang partnya Chaeryeong kalau nggak salah. Yang ini. Eh Yuna, Yuna. Yuna yang ini. Asik coy. Oke, yang ini. Lanjut coy. Buset. Cari yang blonde kapan lagi? Ini Lia gak sih? Mungkin part enaknya di ininya ya. Tapi gue belum menemukan yang benar-benar enaknya itu di mana ya. Mewah banget sih ya, jujur ya. Oke. Mau dibilang kurang ya enggak sih, aslinya ya sedang lah. Tapi jujur ini masih kurang aja sih daripada cake ya. Gue masih lebih prefer ke cake sama untouchable mah. Lebih asik dari ini. Dari gold ya. Mungkin gue belum terbiasa sama lagunya ya. Tapi kalau nggak salah lagunya ini katanya ada yang bagus di B-side-nya atau di mananya. Jadi gua kepo ya. Mungkin ntar bakal kita reaction albumnya Itzy yang Gold ini. Oke guys, kita akhiri dulu video ini ya. Anjay, akhiri dulu gak tuh ya. Kita akhiri dulu video ini ya dari reaction Itzy Gold. Mungkin kalau kalian ingin request, kalian bisa komentar di video bawah ini. Soalnya gua kadang kehabisan ide coy buat bikin konten reaction-nya. Dan by the way, kita mungkin bakal reaction Ace Paya di video sebelumnya ini ya. Ini nggak tahu gua bakal upload kapan ya. Yang penting kalian stay aja terus. Terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian yang suka konten reaction seperti ini. Ya, gua Lunin Essence. I'm signing out and see you in the next video. Goodbye.